Ketemu lagi dengan saya di Dapur Orenji. Hari ini adalah video pertama masak-masak aku. Yang hari ini kebetulan banget aku akan masak kluwek, atau kalau dalam bahasa Sunda itu adalah picung ya. Jadi adapun bahan-bahannya adalah gampang banget ya. Pertama ini adalah kluweknya. Ini adalah ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, penyedap rasa kaldu ayam, garam, sama MSG. Kalau untuk MSG itu boleh di skip ya. Silakan kalau mau boleh pakai, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke? Langsung aja. Kita nyalain lagi kompornya. Kita akan masak kluwek ya. Kita tambahkan minyak goreng. Kita untuk menumis bumbu ya. Ini agak banyak kan minyaknya. Oke. Pertama kita akan tumis bawang merah. Bawang putih. Masukkan bawang daunnya. Jadi aku ingin si cabenya itu lebih toasty dan memang nanti ada rasa pedasnya. Jadi kita ikut goreng ya, jadi nggak dimasukkan belakangan, biar rasa pedasnya keluar, rasa spicy-nya keluar. Jadi kita harus benar-benar sampai benar-benar kuning dan harum. Ya. Itu biar ada rasanya sedikit, kita kasih garam. Segaram ya. Diikut digoreng. Dan penyedap rasa. Kenapa aku masuknya ini pertama? Biar si bawang-bawangannya itu ada rasanya gitu loh. Jadi nggak plain, nanti biar tambah lebih gurih, nanti fix rasanya belakangan setelah kluweknya masuk, ini baru dikasih seasoning lagi. Oke, setelah bawang-bawangannya terlihat kuning dan wangi banget ya, jadi sekarang kita akan masukkan kluweknya. Ini udah dicuci bersih dan udah enak banget. Langsung masukkan kluweknya.
Ya. Si orang arif kayak gini. Orang arif kayak begini. Dikasih air biar matang ya. Sini baru dikasih seasoning. Kita kasih garamnya nggak terlalu banyak karena kita tadi pertama udah dicoba aja dulu langsung penyedap rasa ayam, kaldu ayam bubuk. Kemudian ada MSG. Kalau yang untuk MSG terserah ya. Kalau memang teman-teman semua pengen gurih dan suka, boleh dipakai. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Awas, kita coba dulu nanti. Ini sudah matang ya, lihat. Nikmat banget. Ini adalah sudah beres.